ngapain? Ah, mau ngapain sih masuk? Ini kamu lagi ngapain? Neng lagi goyang tok-tok. Oh gitu? Kamu tren banget sih orangnya. Ikutin tok-tok-tok-tok-tok. Ya Neng kan orangnya kekinian, Mang. Jadi yang lagi ngetren apa, ikutin aja. Selain kamu gini-ginian, mendingan kita gini-ginian. Ah? Kita kuliner. Makan? Ya iyalah. Suka. Ya? Nah, di sini tuh ada tempat daerah itu Senopati ya. Oh. Itu ada makanan murah. Oh. Sensasional, bombastis, rasanya enak sekali. Emang ada, Mang, seafood. Makanan? Emang ada seafood enak? Harganya murah? Iya, terjangkau pokoknya. Masa? Iya. Yuk. Yuk. Ya udah, Mang. Ayo, let's go, let's go. Nah, ini Neng, tempat yang saya maksudkan di sini. Seafood 68 Santa. Bang, nih kerang hijaunya tuh seger-seger nih, Neng. Iya, Mang. Ada kerang darah. Kerang hijau. Nah ini Neng, seafood yang rasanya enak pisan. Nah ini adalah kepiting saus Padang. Ini digoreng dulu, ini dipisahin. Tapi bisa mesen kamu langsung dicampur sama si tukang juga boleh. Tuh, lihat nih. Kita cobain ya. Wah, dagingnya, Mang. Merekah gini putih. Enak banget, ya. Ini karena digoreng, jadi si tulang-tulangnya juga, si cangkangnya tuh renyah. Renyah banget ya. Sekarang Neng mau nyobain capitnya ya, Mang ya. Wah, mantap banget ini, Mang. Iya. Ini enak banget, Mang. Mantap. Saus tiram, udang saus tiram. Mantap banget. Juara ini. Menyajati ini juara banget soalnya. Thank you.
bumbu kuningnya berasa banget ya. Jadi kalau menurut Neng ini tuh bumbunya kayak bumbu rujak sih ya. Sebenarnya Mang, yang ini yang pedas ini. Sambelnya. Jadi sambelnya ini kalau menurut Neng ini sambel kayak sambel rujak gitu ya Mang ya. Dia ada pedesnya, dapat pedes banget kalau menurut Neng Mang. Pedes ini, kalau ini pedes. Pedes manis kalau menurut Neng. Wah ini enak banget, juara.